Jelang momen lahiran, Denise Cariesta sebut ayah biologis dari anaknya tak mau biayai persalinan. Jelang momen kelahiran anak pertama, penyanyi Denise Cariesta menyebut ayah biologis dari bayinya tak mau membiayai persalinan. Tak lama lagi Denise Cariesta akan segera melahirkan anak pertamanya. Pasalnya kini usia kehamilan Denise Cariesta telah memasuki minggu ke-33. Beberapa waktu lalu, Denise Cariesta sempat membagikan momen saat dirinya melakukan pemeriksaan terhadap bayi yang dikandungnya. Namun dalam kesempatan itu, Denise Cariesta justru mengungkap fakta memilukan, dikutip dari tayangan YouTube-nya, Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023, Denise Cariesta menyebut ayah biologis dari calon anaknya itu tidak mau membiayai persalinan, bapaknya nggak mau bayarin lahiran dok, ucap Denise Cariesta pada dokter yang memeriksanya, hal itu pun dinilai penyanyi 32 tahun itu sebagai tindakan yang kurang tepat. Parah banget ya, beneran, sambungnya. Kenapa sih? Tanya sang dokter. Denise Cariesta pun tak mengetahui pasti alasan ayah biologis dari anaknya itu enggan membiayai persalinan. Nggak tahu, padahal ada duit, terang Denise Cariesta. Itu alamatnya mana biar saya samperin, kata sang dokter sembari berseloroh. Terungkap, ayah biologis dari anak yang dikandung Denise Cariesta itu kini sedang berada di Thailand.